it's a day one. Jadi ini jusnya. Jus hari ini jus untuk smoothies paginya. Aku pakai apple grains, Granny Smith. Ini sekitar 125 gram. Kemudian ini nanas honey, itu 125 gram. Kemudian ini pisang, itu sekitar 90 gram. Terus ini avocado 70 gram. Sama aku pakai lemon. Nah, lemon ini tuh sebenarnya sisanya dari lemon yang infused water ini. Jadi aku pakai ujung-ujungnya. Nah, terus ini aku pakai 200 ml air. Yang kebetulan ini air kelapa. Jadi kalau kalian mau pakai air biasa juga nggak masalah. Seperti itu. Oke, buat jusnya gampang aja. Jadi ini semua tinggal dimasukin aja. Untuk lemonnya kalian peras dulu ya. Nah, kalau kalian mau sebenarnya porsinya sendiri sesuaikan dengan berat badan dan tinggi badan, karena aku lumayan berat, jadi kayaknya aku perlu lebih banyak ingredients-nya gitu. Makanya aku putusin pakai resepku sendiri. Oke. Ini air kelapa sekitar 250 ml. Wah, mencet. Oke. Oke, guys, siap di blender. Oke, first juice-nya udah jadi. Sebanyak ini. Bon appetit. Tipsnya kalau buat jus, usahakan pakai nanas. Di nanas itu bantu memberikan rasa manis alami. Karena kan avocado sama apelnya ini lumayan asam. Sorry, avocadonya rasanya neutral. Tapi apelnya ini yang agak sedikit asam, apple Granny Smith. Oke, nanti kita lanjutkan dengan jus yang kedua. Thank you.